Halo semuanya, balik lagi sama gue Ronald. Kali ini gue gak bakal main game, tapi gue bakal nonton video yang gue udah tunggu-tunggu, yaitu YouTube Rewind Indonesia 2016. Oke, seperti yang kalian sudah lihat, gue sudah buka videonya. Dan tanpa banyak bicara, mari kita nonton YouTube Rewind Indonesia 2016 Unite Unity in Diversity. Play. Ini gimana sih? Guys, ada Arif dan Tipang sini. Padahal videonya cuma 2 menit. 2 menit sejam, men. Gila. Pasti. Wah. Gak tau. Oke. Sambil nunggu uploadan gue. Jangan vlog. Mau cari makan dulu di luar. Yuk, ikutin ya. Oke. Oke guys, sekarang kita udah di mall. Kita lagi mau cari. Nah lo, kalau di mall kan. Oke. Kevin dan Cici Fani lagi sama yang challenge. Oke, dan siapa nih? Kevin Chucks. My god. LDP. Nah, kenal gua. Sama gua enggak begitu apa semua ya. Ini gua enggak tahu. Kajo dan Baiska. Tommy Lim ME3. Jadi Donald Trump. Ini sempat video ini sempat ngetren ya. Si Tadal Liao tim tuan, gak apa-apa jadi captain sombong. Ini motovlog Agung Hapsah. Cewek ini gue gak tau siapa. Orang yang pacaran, Vi. Oh, ceritanya di Harley Quinn sama Joker. Sini gue lah yang L-nya 2. Oke, Mr. Kung King Kang. Sama dari Gema itu, Gema dari Gema Show Dental Arts. Bisa kengking kan? Coconut Ivory Boys. Anji. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan. Lagu dia juga cepat terkenal. Cepat emang terkenal. Ini Reza Nangin, gak salah namanya. Kemal Palevi ya itu. Iya. Oh, Feli, Indira, tangannya gue gak tau. David Witt, King of Prank. JS Bros sama Kyra. Ini gue gak tau. Eka Gustiwana, Jakarta Beatbox. Dufan man, lu kayaknya beauty vlogger, beauty vlogger deh yang suka tutorial makeup. Mia O Poco Pau. Oh itu gamers kecil, gamers yang anak kecil itu. Tapi mereka terkenal, gua salah sama mereka guys, gua bangga. Mika mau berusaha lah. Oke, lanjut lagi, iya. Ini Dufan nih guys, fix Dufan, dunia fantasi. Christian Bong. Seru juga ya. Ya, mereka Nancy Jules, tadi itu beauty vlogger di game Jumers. Pikotaro versi KW Super ya. Siapa namanya? Gue lupa ini. Sebut tadi dia Pikotaro versi KW Super. Oke, oh, Mannequin Challenge. Kita jadi patung dan gak boleh gerak. Kita tunjukkan kekuatan. Oh my god. Berapa orang itu mendekin challenge? Ngatur gak gampang, susah ya pasti, dan
keren banget. Aduh, was speechless man, sumpah keren. Oke, adiknya Kak Jo, Reza Arab. Banyaknya ternyata YouTuber di Indonesia yang kreatif dan ya itu. Oke. Bagus, bagus. Oke, dan siapa tuh? Oke, makasih. Jadi bikin penasaran. Tapi overall 2 jempol, 2 jempol gak cukup lah. Gimana ya? Banyak jempol buat kalian para pembuat YouTube Rewind Indonesia 2016. Keren-keren. Kurangnya cuma satu sini. Gua kok gak ada ya? Berharap. Ya, semoga ini orang-orang yang ada di dalam YouTube Rewind Indonesia 2016. Dan gue berharap semoga ya tahun berapa lah, 2017, 2018 seterusnya gue bisa masuk. Dan gue masih gak tahu siapa orang terakhir itu. 300 orang YouTubers Mannequin Challenge. Kalau kalian tahu orang terakhir itu siapa, bantu gue tulis di komen bawah ya. YouTube Rewind Indonesia 2016, Unity in Diversity. Oke, dan pesan gue untuk YouTuber Indonesia, keep support YouTuber Indonesia, tetap support mereka. Mereka orang-orang yang sangat kreatif. Ya, gue salut aja, gue mulai YouTube juga karena terinspirasi dari mereka. Ya, gue udah kasih kata-kata lah. Dan akhir kata gue berpesan, tetap dukung YouTube Indonesia agar mereka tetap berkaya dalam YouTube. Nama gue Ronel, jangan lupa untuk subscribe channel gue, like, share video ini, dan bye-bye.